Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat, tahukah kalian? Dikisahkan dalam Sirah Nabawiyah, seorang nenek tua yang sangat membenci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintasi padang pasir dan membawa beban yang sangat amat berat. Lalu lewatlah seorang pemuda yang sangat baik membantu membawakan barang perempuan tua tersebut. Perempuan tua itu merasa sangat senang menerima bantuan pemuda tersebut. Sepanjang perjalanan, perempuan tua itu banyak sekali bercerita, yang inti ceritanya adalah tentang penolakan terhadap agama Rasulullah. Perempuan tua itu pun berpesan kepada anak muda yang membantunya tadi. Wahai anak muda, jangan sekali-kali kamu berbicara dengan Muhammad. Menghindarlah darinya, agar kamu tidak mengikuti ajarannya dan ikut serta dalam pemahamannya. Anak muda itu tersenyum mendengar ucapan sang nenek sambil membawakan beban nenek tua tersebut dan tetap setia mendengar nenek tua mencerca serta mencaci maki Rasulullah. Tanpa terasa, perjalanan nenek dan pemuda sudah sampai tujuan. Sebelum mereka berpisah, si nenek menanyakan perihal nama pemuda itu. "Maaf, kalau boleh tahu siapa namamu, Nak?" tanya si nenek. "Namaku Muhammad." "Siapa?" si nenek bertanya kembali. "Namaku Muhammad, Nek." Nenek tua itu terkejut, ternyata pemuda yang membantu membawakan bebannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Si nenek terpaku sejenak. Tak berapa lama, nenek tua itu pun bersyahadat dan memeluk Islam. Subhanallah.